Setelah sebelumnya digosipkan dekat dengan anak dari Tamara Bleszczynski, Rasha Islamay Pasha, Aurel Hermansyah kini kembali dikabarkan dekat dengan seorang calon dokter bernama Tommy Rumengan. Kedekatan ini juga sudah mendapatkan restu dari sang ibunda Ashanti. Ashanti bahkan tak segan untuk memuji pria yang kini dekat dengan anaknya. Lantas benarkah jika pria yang kini dekat dengan Aurel merupakan seorang artis seperti dirinya? Mendekatnya Loli banyak, tadi bilang Billy, abis itu Rasha, siapa lagi kak? Yang benar hanya dokter. Satu. Siapa? Emang benar dong satu kan? Yang benar tuh cuma satu. Kalau banyak tuh nggak boleh. Emang. Dokter siapa? Nggak ada. Dokter kandungan. Dokter kandungan ada. Maunya sih kakak dapat pacar yang lagi deket sama orang. Anaknya baik. Anaknya baik. Berpendidikan lah. Maksudnya aku bilang sama kakak, nyari cowok itu bukan yang kaya, yang apa, yang enggak, tapi yang bertanggung jawab, ganteng, sekolahnya pinter, insya Allah, seagama, itu yang paling penting, dah. Malu. Tiga bulan. Ya semenjak di PHP-in langsung dia berbalik arah ya. Yang lain aja lah yang kayak gitu-gitu. Cari yang pasti-pasti aja. Meski sudah merestui anaknya untuk berpacaran, Ashanti masih intensif mengawasi anaknya yang kini baru menginjak usia 16 tahun ini. Dia juga mengaku selalu ikut campur dalam urusan pacar untuk anak sulungnya ini. Bunda tuh ya, aku kasih tahu. Jadi bunda itu orangnya, apapun itu pasti tahu. Jadi kalau misalnya aku, yang aku misalnya bunda nanya, kalau kayak gini ya, aku nggak mau cerita nih. Misalnya, ah, enggak kok, jangan bohong nih. Karena sedangkan aku orangnya nggak bisa kalau di... Coba jujur nih, ya aku ngomong. Jadi bunda tuh udah tahu semuanya. Oh justru pacarannya mereka banyak kan aku suruh ke rumah. Kan ada kamera tuh. Saya lihat orang ngapain nih gitu. Karena kalau misalnya anak-anak, tapi aku percaya karena cowoknya kan 3 tahun lebih tua daripada dia. Dan aku lihat anaknya dewasa. Dan dia selalu seneng kalau perginya rame-rame. Oh dia semuanya juga dikenalin sama bunda. Semua cowok manapun. Sebenarnya bekas-bekas yang deket-deket sama dia itu sama aku tuh semua baik. Cuma sama Aurelnya yang gak baik.